Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama Rian RBR Channel. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan keluarganya, dipanjangkan umurnya. Pada kesempatan siang ini, saya akan menayangkan bagaimana cara menyambung peralon. Inilah proses penyambungan pipa peralon, yang mana peralon ini menggunakan ukuran yang 3/4 untuk submersibel 0,5 HP untuk di perumahan. Jangan lupa dibantu juga like, comment, share, dan juga subscribe agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Dan semoga channel ini makin berkembang dan saya pun makin bersemangat untuk menunjukkan berikutnya. Kemari. Untuk yang baru menemukan channel ini, saya harap dengan bantu like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan saya pun makin bersemangat untuk menjadikan konten-konten terbaru berikutnya. Dan jika Anda mempunyai keluhan seputar sumur bor, silakan saya berkonsultasi dengan komentar di kolom komentar. Insya Allah ada solusinya dan insya Allah ada jawabannya. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang mempunyai keluhan seputar sumur bor, jika air sumur bornya keruh ataupun submersibelnya macet, silahkan hubungi saja dengan nomor WA dan kolom deskripsi. Dan bagi siapapun Anda berada seputar kalian di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya yang berminat membuat sumur bor, silahkan hubungi saja Rian RBR Channel. Simak videonya sehingga usai dan mohon doa dan dukungannya agar supaya channel ini makin berkembang. Selamat menyaksikan. Ditahan wae teh mah, Wak. Mau dipagehan dia. Salah eta ge muka eta mah. Salah. Muka eta mah salah lah. Kali ieu.
Thank you.